sudah muncul wacana pemecatan Gubernur Anies karena dinilai gagal di dalam mengatasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu lagi di sini, di channel KBN Nusantara. Channel yang insya Allah setia mengawal tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, saudara-saudara semua, pada kali ini saya ingin ikut membahas terkait rancangan Undang-Undang Omnibus Law yang hari ini sedang sangat ramai menjadi kontroversi, khususnya di tingkat parlemen, di Senayan. Hari ini, yakni hari Rabu, tanggal 22 Januari tahun 2020, DPR RI mengadakan rapat paripurna untuk membahas rancangan Undang-Undang Omnibus Law, yakni rancangan undang-undang tentang cipta lapangan kerja. Akan tetapi karena polemik yang ada pada rancangan undang-undang ini, lebih dari 200 orang anggota DPR tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. Namun demikian, antara yang hadir dan tidak hadir masih banyak yang hadir. Oleh karena itulah, sidang itu tetap memenuhi kuorum dan dilaksanakan. Nah, apakah sebenarnya yang menjadi kontroversi terkait dengan rancangan undang-undang tersebut? Yakni adanya isu bahwa di dalam rancangan undang-undang itu, ketika ditetapkan nanti, gubernur bisa dipecat oleh presiden atau bahkan oleh menteri dalam negeri. Begitu juga seterusnya, bupati bisa dipecat oleh gubernur ketika di dalam menjalankan tugasnya ada hal-hal yang dinilai melanggar undang-undang, ada hal-hal yang dinilai tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Nah, benarkah demikian? Wallahu alam. Tapi bahwa kontroversi ini sedang sangat ramai dibicarakan, sedang sangat ramai menjadi polemik di tingkat media, termasuk juga para politisi kita di DPR RI. Nah, oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ketika hadir di ruang sidang DPR RI, kemudian dicecar oleh banyak anggota Dewan terkait dengan kontroversi kemungkinan dipecatnya gubernur oleh presiden atau bahkan oleh menteri dalam negeri. Yang menjadi sorotan adalah polemik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelum kontroversi RUU Omnibus Law ini mencuat, memang sudah muncul wacana yang sangat ramai, sudah muncul wacana pemecatan Gubernur Anies karena dinilai gagal di dalam mengatasi Jakarta dari berbagai macam polemiknya, termasuk yang terakhir adalah bencana banjir yang membuat Jakarta lumpuh beberapa hari. Isu pemecatan gubernur oleh presiden atau oleh menteri dalam negeri terkait dengan RUU Omnibus Law ini tidaklah benar. Pak Tito Karnavian menjamin bahwa di dalam RUU tersebut tidak akan ada pasal tentang kemungkinan presiden atau menteri dalam negeri memecat gubernur. Ini sudah disampaikan oleh Pak Tito dan bahkan dia mengatakan ketika ada butir-butir itu maka ia sendiri yang nanti akan mendegradasi.
ia sendiri akan menghapus pasal tersebut. Namun demikian, bahwa gubernur memang sangat mungkin dipecat oleh presiden berdasarkan undang-undang yang lain, bukan RUU Omnibus Law ini. Ya, ini Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ini. Ternyata undang-undangnya sudah lama muncul, tapi entah mengapa bahwa hal tersebut nyaris tidak pernah menjadi perbincangan. Pak Tito sangat jelas menyebutkan bahwa gubernur sangat mungkin bisa dipecat oleh presiden ketika memenuhi beberapa unsur. Di antaranya adalah ketika gubernur tidak menjalankan kebijakan pemerintah nasional. Selain diberhentikan oleh presiden, jabatan politik gubernur juga bisa lepas, bisa berhenti ketika satu meninggal dunia atau yang kedua mengundurkan diri. Nah, jadi itu ya, jelas sudah saudara-saudara semuanya bahwa isu yang beredar akan pemecatan Anies Baswedan dari gubernur DKI terkait dengan RUU Omnibus Law ini tidaklah benar. Nah, ini masih hal tersebut masih merupakan isu yang liar dan dikembangkan, digoreng menjadi isu-isu politik. Nah, siapakah yang menggoreng, walau alam, saya kira kubu hari ini di Jakarta masih tetap dua kubu. Oke, saya kira itu saking hebatnya yang membuat isu ini sampai-sampai sejumlah politisi di DPR RI pun termakan, terkecoh, sehingga kemudian mencecar Pak Tito Karnavian dalam sidang resminya di Senayan. Padahal pemerintah sejauh berita yang saya ikuti belum pernah mengeluarkan draft rancangan dari RUU Omnibus Law itu. Nah, kalau belum keluar, mengapa kemudian isunya sudah berkembang sangat liar, bahkan sampai-sampai seolah-olah menempatkan Anies Baswedan sebagai seorang yang akan dipecat, sebagai orang yang akan diberhentikan oleh rancangan undang-undang tersebut. Dan bahkan Pak Anies Baswedan juga sempat ditanya oleh pers, sempat ditanya oleh wartawan terkait kontroversi. Dia mengatakan no comment karena menurutnya itu adalah urusan pemerintah pusat. Artinya apa? Bahwa isu ini, isu pemecatan Gubernur Anies dengan menggunakan rancangan undang-undang yang baru sudah menjadi santapan publik, tidak hanya di level media sosial, tidak hanya di level ecek-ecek, tetapi juga sudah sampai di level elit-elit penting politik di Jakarta. Nah, padahal untuk memecat Gubernur Anies Baswedan sesungguhnya tidaklah diperlukan adanya rancangan undang-undang baru. Tidak diperlukan adanya undang-undang baru untuk memecat seorang gubernur, bupati, dan seterusnya. Karena sudah dibuat undang-undangnya oleh DPR sejak 5 tahun yang lalu. Yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Di situ sudah sangat jelas sekali apa dan bagaimana seorang gubernur, seorang bupati bisa berhenti dari jabatannya. Oke, saya kira itu vlog hari ini. Mudah-mudahan kita semua tidak mudah termakan oleh isu-isu hoax, oleh berita bohong, oleh fitnah-fitnah kecil yang sengaja dilemparkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memperkeruh suasana. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, senantiasa bisa berpikir sehat, tidak termakan isu-isu fitnah demi menjaga tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam damai, salam Nusantara, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.